Surah apa baca? Hah? Al-Hasyr. Terakhirnya itu kah? Ini mau. Eh, jangan lewat situ.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman walhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil islam walhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil qur'an walhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil ukhuwatil islamiyah wa huwa alladhi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika wa ashhadu anna muhammadan la nabiyya ba'da. Yang berhormat para pengurus dan takmir masjid Al-Fatah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para alim ulama, para tokoh masyarakat, wabil khusus RT RW yang ada di Bangas Permai ini, kemudian para hadirin, hadirat, para muslimin dan muslimat yang hadir alhamdulillah pada hari ini. Terima kasih diberi kesempatan untuk hadir di masjid ini untuk memberikan sedikit tausiah barangkali terkait dengan Al-Quran. Dan ini semuanya adalah sebagai bentuk kewajiban kita sesama umat Islam, karena hakul muslim alal muslim sittun, hak seorang muslim dengan muslim yang lain itu ada 6, yang diantaranya adalah idas tansohaka fansoh, bila diminta untuk memberikan nasihat maka berikanlah nasihat itu. Yang kedua adalah agar kita tidak termasuk menjadi orang yang rugi, kata Al-Quran, bahwa di antara cara agar kita tidak termasuk innal insana lafi husrin, maka di antaranya yang harus kita lakukan adalah tawasau bil haqqi wa tawasbar, hendaknya kita bisa memberikan tausiat sesama kita di dalam kebenaran al-haq dan juga di dalam kesabaran. Itulah barangkali yang memotivasi kenapa kita semuanya menyelenggarakan acara pada malam hari ini. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita ini hidup di dunia tidak sempurna. Kita ini. Ya. Manusia tidak ada yang maksum. Kita ini tidak lepas dari salah dan dosa. Kullu bani Adam khata', semua anak Adam itu bersalah. Wa khairul khotoina at-tawabun, dan sebaik orang-orang yang bersalah itu adalah orang yang mau bertobat. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala serta rasulnya membuat dan meminta kepada kita untuk beribadah. Fungsi ibadah itu adalah menggugurkan dosa. Apapun bentuk ibadah itu. Lalu berwudu, maka disebutkan lewat wudu itulah perguburan dosa-dosa kita yang kita lakukan lewat mata, kita lakukan lewat tangan dan kaki. Dosa kita kasih lewat wudu-wudu kita. Setelah berwudu, kita kemudian berangkat ke masjid. Tatkala kita berangkat ke masjid ini, setiap langkah kaki kita itu tidak ada yang sia-sia. Luar biasa, karena itulah fungsi masjid itu luar biasa di dalam Islam. Ya. Setiap langkah kaki kanan kita itu akan menambah pahala kebaikan bagi kita.
Dan setiap langkah kaki kiri akan hapus dosa-dosa dan kesalahan kita. Karena itu beruntung siapa yang paling jauh rumahnya dari masjid. Berarti langkahnya makin banyak. Kemudian hadirlah kita menunaikan sholat, maka sholat itu adalah juga menghapus dosa. As-salawatul khamsu kafaratun limadhinahunna. Sholat kita yang lima waktu itu adalah kafarah, hapus dosa yang kita lakukan di antara sholat-sholat kita. Kita habis sholat maghrib, lalu kita menunaikan sholat isya. Mungkin ada salah dan dosa yang kita lakukan antara maghrib dan isya. Begitu kita sholat isya, otomatis terhapus dosa kita itu. Nah, Nabi tadi mengatakan di antaranya itu kita bersalah dan berdosa. Jumat ilal Jumat juga sama. Dari satu Jumat ke Jumat yang lain itu juga menghapus dosa yang kita lakukan. Termasuk Ramadan ilal Ramadan kafaratun lima bainahuma. Ramadan menuju Ramadan, maka kemudian itu juga menghapus dosa dan kesalahan yang kita lakukan. Nah, di samping ibadah ini lalu kemudian berfungsi sebagai kafarah, kita juga berharap bahwa pada hari kiamat nanti kita umat Muhammad ini mendapatkan syafaat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dimaksud dengan syafaat itu? Syafaat itu asalnya berasal dari kata-kata asyaf'u. Kalau witir itu artinya apa? Ganjil. Asyaf'u itu artinya genap. Wal fajri walayalin ashri wasyaf'i wal wadr. Genap. Artinya begini, tatkala kita bersalah, banyak dosa di dalam kehidupan ini, maka kemudian kita mendapatkan pembelaan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menggenapkan kita. Ya, yang menggenapkan kita dengan syafaatnya. Nah, Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi, nah ini kaitannya dengan Quran. Ini tadi masih pengantar. Ya. Tema kita adalah tentang Quran. Pada hari kiamat nanti ternyata ada orang yang justru tidak mendapatkan syafaat itu dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masalahnya apa? Masalahnya dia tidak dekat dengan Quran. Nah, itu masalahnya. Ya. Hal itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Furqan ayat 30. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim." وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا وقال الرسول berkatalah Rasul ya Rabbi ya Tuhanku إن قومي sesungguhnya kaumku sendiri yaitu umat Islam berarti اتخذوا هذا القرآن مهجورا telah menjadikan Quran itu mahjuran. Mahjuran itu matrukan kata para ulama. Matruk berasal dari kata-kata hijrah. Hijrah itu pindah. Pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Apa yang dimaksud dengan hijrah terhadap Quran itu? Quran itu sudah ada di depannya. Di depan kita banyak Quran. Di rumah kita ada Quran, di masjid ada Quran. Tapi kita pindah pada handak. Kita malah menjauh dari Quran. Maka orang-orang seperti ini, alih-alih dia mendapatkan syafaat dan pembelaan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam yang kita harapkan, tapi justru dia diadu kepada Allah, ya Rob. Kira-kira Bapak Ibu, ya. Kalau kita diadukan ke polisi gimana? Ya. Salahku apa? Kan gitu. Ya. Kira-kira kita diadukan oleh sesama kawan dekat sendiri kepada atasan kita. Itu saja bermasalah. Ya, kita diadukan. Tapi yang jadi persoalan itu adalah kita diadukan oleh Rasul justru kepada Allah. Wa qala Rasul ya Rabb, ya Tuhanku. Ya. Ada kaumku yang telah menjadikan Quran itu matrukan.
Nah, nanti lihat di tafsir Departemen Agama, ya, di antara terjemahannya itu diabaikan, diacuhkan. Kata orang Jakarta, dicuekin. Tambah lagi sholat duha, berapa kali bu kita baca al-fatihahnya? Nah, di arah doa yang kita tak di dalam sholat dan ada dalam surah al-fatihah, itu rukun sholat. Itu adalah permohonan kita, ihdinas siratal mustaqim. Ya, bisa 50 kali itu tadi pak. Ihdinas siratal mustaqim. Apa artinya? Ya Allah beri kami hidayah. Ihdina, beri kami hidayah. Beri kami petunjuk ke jalan yang lurus. Tidakkah kita sadar seandainya ini kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia? Dan kita ulang-ulang sampai 50 kali itu kehidupan kita. Ya Allah beri aku jalan lurus ya Allah. Ya Allah, beri kami jalan lurus, ya Allah. Ya Allah, beri kami jalan lurus. Kan kita ulang terus itu sampai 50 kali. Hidayah ke jalan yang lurus. Hidayah petunjuk. Karena hidup kita lawan kadang dapat hidayah. Begitu banyak godaan. Begitu banyak cobaan yang membuat orang kemudian bisa melenceng. Dia dari jalan yang lurus tersebut. Nah, apa jawaban terhadap doa yang kita minta paling banyak dan paling sering itu? Jawabannya kata Allah. Alif lam mim. Zalikal kitabu la raiba fih. Hudan lil muttaqin. Dan lil muttaqin. Itu jawabannya, Pak. Itu kitabnya. Ya kan? Karena kita ini dalam hidup perlu pedoman, perlu kompas agar kita tidak tersesat. Kata Allah Subhanahu wa taala, kamu minta agar enggak sesat, minta petunjuk, minta hidayah, saya kasih kitabnya. Itu kitabnya. Tidak sedikit pun ada keraguan. Hidayah bagi orang-orang yang bertakwa. Dan tidak hanya hidayah bagi orang-orang yang bertakwa, tapi juga petunjuk bagi seluruh umat manusia. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnas. Coba. Pada bulan Ramadan inilah diturunkan Qur'an petunjuk bagi seluruh umat manusia. Hudan linnas. Nah, begitu kita dikasih hidayah, kamu minta paling banyak di dalam doamu, kita kada handak hijrah kita. Ya, matrukan, kita tinggalkan Quran. Nah, coba kita dalam masalah apa coba Pak? Nah, seandainya kita tanya sama jamaah yang hadir sini, kira-kira kita ini pengamal Quran kada? Kira-kira kita ini mengamalkan Quran yang 30 juz tidak? Kira-kira Pak, apa jawabannya Pak? Belum atau tidak? Kan? Belum atau tidak? Belum. Oh, atau tidak, kan gitu kan. Alhamdulillah kalau belum, berarti harus ada usaha. Nah, berarti Quran belum sepenuhnya kita kerjakan. Pertanyaan yang ke bawahnya,
kita bikin pertanyaan lagi. Kita takuni ibu-ibunya, Bu, kita ini mendakwahkan isi Quran itu kada? Nah, 30 juz Quran itu kita sampaikan enggaknya? Quran itu pasti baik enggak, Pak? Ya, pasti baik kan? Ada karya tulis ilmiah secanggih dan sehebat apapun, karya tulis ilmiah, disertasi doktor, penelitian luar biasa, lalu orang dapat gelar profesor, pasti di antara hal yang kemudian akan ditulis dalam penelitian itu adalah karya ini masih perlu penyempurnaan oleh peneliti-peneliti selanjutnya. Pasti seperti itu. Akan ada kekurangan di sana sini dalam tulisan ini yang perlu disempurnakan oleh orang lain, oleh peneliti yang lain. Tapi Quran apa katanya? Zalikal kitab, itu kitabnya, tidak ada keraguan. Jangan ragu kita, dia petunjuk bagi orang yang bertakwa. Pasti baik. Quran kan? Pasti baik. Jadi mendakwahkan isi Quran itu pasti baik. Sehingga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapakah orang yang terbaik itu? Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mau belajar Quran dan mau mengajarkannya. Coba. Berarti kalau kita hendak anak kita baik itu berikan saja dua pilihan. Man ta'allama, dia mau belajar Quran, wa 'allama, atau mau mengajarkan Quran, ya gitu. Ya. Kita dalam bulan Ramadan ini targetnya adalah menjadi orang yang bertakwa. La'allakum tattaqun. Pada hari kiamat nanti orang bertakwa itu ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti dilihat di dalam surah An-Nahl. Madza anzala rabbukum qalu khaira. Waqila lil ladzi tattaqau. Ditanya nanti kepada orang-orang yang bertakwa itu, madza anzala rabbukum nuzulul Qur'an itu. Nuzulul Qur'an itu seperti apa? Madza anzala rabbukum? Tuhan kalian menurunkan apa? Ditanya orang yang bertakwa. Apa jawaban mereka? Qalu khaira. Mereka menjawab kebaikan. Karena segala yang bersentuhan dengan Quran pasti baik. Nabi kita menjadi umat terbaik karena nuzulul Quran kepadanya. Jadilah dia afdalul rusul wa afdalul anbiya. Tatkala turun Quran pada bulan Ramadan ini, jadilah Quran adalah afdal ashur, sebaik-baik bulan adalah pada bulan Ramadan. Tatkala Quran turun pada akhir Ramadan pada malam Lailatul Qadar, inna anzalnahu fi Lailatul Qadar, turun Quran pada malam Lailatul Qadar, jadilah malam Lailatul Qadar itu khairun min alfi syahrin. Karena sentuhan Quran, jadilah dia malam yang terbaik. Tatkala turun Quran kepada para sahabat, jadilah mereka khairu ummatin. Jadilah mereka sebaik-baik umat. Tatkala kemudian Quran ini disampaikan oleh malaikat Jibril, jadilah Jibril adalah afdolul malaikah dan disebut dengan ruhul amin. Segala hal yang bersentuhan dengan Quran pasti akan menjadi baik. Para penghafal Quran seperti qari kita Al-Hafidh, ya, Khairul Anwar, ya, bahagialah bapak ibunya. Karena nanti pada hari kiamat berhak memberikan mahkota kepada orang tuanya di surga nanti. Dan berhak memberikan syafaat kepada 70 orang kerabatnya, orang-orang yang hafal Quran itu. Coba, luar biasa. Kemudian juga disebutkan di dunia. Di dunia ini ada ahlullahi. Allah itu punya keluarga di dunia ini. Siapa itu? Ahlul Quran. Coba, ahlul Quran. Itu adalah ahlullahi fil ard. Keluarganya Allah yang ada di muka bumi ini. Coba.
segala hal yang bersentuhan dengan Quran pasti baik. Karena itu mendakwahkan Quran itu juga pasti baik. Pertanyaannya kita jawab belum apa tidak, Pak? Belum. Pertanyaan selanjutnya, apakah kita ini adalah orang yang berusaha untuk menghafal Quran? Berapa, Pak, hafalan kita? Ada enggak selalu nambah selain juz amma gitu kan? Adakah tambahan-tambahan Quran kita yang kita baca minimal untuk menambah bacaan waktu sholat? Punyakah cita-cita kita bahwa di dalam keluarga kita harus ada para penghafal Quran? Harus punya cita-cita cucu kita adalah orang yang punya hafalan Quran. Nah, berarti kalau enggak ada atau belum, berarti masih hajrul Quran, kan gitu. Dari sisi ini kita masih belum. Pertanyaan lagi ke bawahnya. Kita paham enggak, Pak, kalau orang baca Quran? Kita mengerti enggak orang baca itu? Atau tatkala kita baca sendiri, paham kata kita nih bacaan Quran? Kita enggak akan mungkin bisa sampai kepada hidayah dan menjadikan Quran sebagai petunjuk kalau kada paham. Gimana kita baca enggak paham? Harus ada usaha untuk paham. Karena itulah sudah ada terjemahannya. Enggak apa-apa terjemahan Quran. Ya, insyaallah saya akan ngasih Quran, Pak, ke masjid ini. Ya, Quran cetakan Arab Saudi. Nanti gimana caranya? Bisa diambil di rumah lah. Ada 20 eksemplar. 20. Satu kardus. Tadi sudah saya bawa, Pak, sini. Cuma waktu buka puasa tadi diundang Pak Razak Kahmi. Saya ngisi tausiah. Ya. Ya, sana diminta Quran. Qurannya akhirnya untuk yang dibawa ke sini ya tertahan di sana, tapi di rumah masih ada. Di rumah masih ada. Insyaallah. Nah, di situ ada terjemahannya. Ya, cetakan dari King Fahad yang ada di Madinah itu. Nah, jadi sekali lagi kenapa kita perlu agar kita betul nyampe Quran itu sebagai hidayah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Afala yatadabbarunal Qur'ana am 'ala qulubin aqfaluha? Ada apa gerangan? Mereka tidak mau mengerti, tidak hendak paham Qur'an. Apakah hati-hati ini sudah terkunci semuanya? Coba. Am 'ala qulubin aqfaluha? Qaflun itu gembok. Ada gembok-gemboknya di hati. Ingin berusaha mengerti dan paham. Kalau kita baca surah Yasin itu luar biasa, Pak. Yasin wal Qur'anil hakim. Quran itu hakim. Berarti aku kalau ada masalah dengan biniku, aku takuni Quran. Ada kada? Dia kan hakim. Dia yang nanti akan memutuskan kalau aku ada masalah. Ada. Saya lagi konflik sama anak, ada itu di Quran. Kan begitu, masalah waris. Quran adalah hakim yang memutuskan kalau saya punya masalah. Hakim itu juga artinya sumber hukum. Quran itu ada sumber hukum. Dari Quranlah saya tahu ini halal, ini haram, ini boleh, ini ma'ruf, ini mungkar. Ini yang dilarang. Karena Quran adalah sebagai sumber hukum. Quranil hakim itu juga artinya dia penuh hikmah. Ada hikmah, nyari apapun tentang yang baik-baik, cerita-cerita Nabi, cerita mukjizat, cerita Nabi Yusuf, cerita Fir'aun, cerita orang zalim, penguasa zalim, nah, semuanya ada. Karena Quran adalah sebagai hakim, nah, itu luar biasa. Ya, berarti kita harus upayakan untuk mengerti dan paham. Pertanyaannya, sudahkah kita tadabbur Quran tadi? Jawabannya belum. Atau tidak. Ya, belum saja lah. Yang paling ringan. Belum. Berarti belum. Dakwahkan, belum dipahami. Belum ditadaburi. Ya kan? Belum didakwahkan.
belum di Haman. Semuanya belum kalau gitu. Pertanyaan terakhir, Bapak Ibu hadirin. Apakah kita baca Quran? Ternyata baca Quran itu kewajiban paling buncit, kewajiban kita yang paling terakhir. Seandainya ditanya kita oleh Allah Subhanahu wa taala, wahai mayoritas muslimin yang ada di Indonesia ini, kenapa kita ini tidak mau mengamalkan Quran? Ya, ini kan bukan negara Islam. Ya, selesai, berarti uzur kan gitu. Enggak ada masalah. Ada masalah. Tidak paham. Kami orang Jawa, orang Banjar, kami orang Dayak. Ngerti bahasa Arab, enggak ada guru tafsir dan seterusnya. Kata Allah, uzur kalian, enggak ada masalah. Kedadaan dosanya, uzur. Kenapa hafal, ngali, sudah Tuha. Uzur, enggak ada masalah. Kan gitu. Tidak didakwahkan, enggak ada masalah. Tapi kalau tidak baca, adakah uzur kita? Kalau tidak baca Quran, ada enggak uzur kita, Pak? Tidak ada uzur. Karena itu kewajiban yang tersisa dan terakhir. Hanya itu yang kita bisa lakukan. Iya kan? Itu pun sudah luar biasa pahalanya. Seandainya baca saja, itu pahalanya. Satu huruf, 10 kebaikannya. Lakun alif lam mim harf. Saya tidak katakan alif lam mim itu satu huruf. Alif kun harfun, lamun harfun. Puasa ini lebih banyak lagi. Seandainya seluruh Quran itu 500.000, berarti 500.000 kali 10 pahalanya. Itu kalau baca biasa. Karena setiap kebaikan apapun yang kita lakukan itu dikali 10. Al-asyarah bi asyri hasanat. Ala Al-hasanah bi'ashri amtaliha. Setiap kebaikan itu dikali 10. Ila sab'ati mi'ati di'fin. Sampai 700 kelipatan. Itu. Puasa. As-sawmuhi. Wa'ana hadis. Nah, karena itulah apa yang kita lakukan selama bulan Ramadan ini, termasuk tilawah Quran yang kita lakukan, itu lipat ganda. Gandakan pahalanya. Karena itu kalau ada yang belum khatam, Bu, ini sudah pertengahan, sudah 17 Ramadan. Kalau ada yang belum khatam Quran, targetkan, niatkan. Ramadan ini aku harus usaha sekali minimal khatam Quran. Karena kalau kadakala khatam Quran selama Ramadan, lebih berat lagi di luar Ramadan. Lebih berat. Quran yang turun pada bulan Ramadan saja kita kemudian jauh, itu tidak lebih berat. Ya, tantangannya lebih berat, apalagi pahalanya berlipat ganda. Nah, kenapa orang bisa hajar Quran? Apa masalahnya? Ya, apa masalahnya, Bu? Sampai kita ini kadang-kadang dekat dengan Quran. Nah, itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebabnya di dalam surah Muzammil ayat terakhir, ya. Allah taala saya bisanya waktu bacanya habis asar, enggak masalah. Yang tipnya gampang cuma
berapa halamannya itu penting dibaca. Ulun sukanya Al-Waqi'ah, silahkan baca. Ulun sukanya Yasin, silahkan baca. Kenapa? Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Baca aja yang gampang dari Qur'an itu. Kata Qur'an. Kenapa? Alima an sayakunu minkum mardha. Karena Allah tahu di antara kalian itu nanti ada yang sakit. Karena inya sakit, tidak banyak bacaan Qur'annya. Karena dia sakit, dia hanya bisa baca dari tempat tidurnya. Enggak masalah. Alima an sayakunu minkum mardha. Karena Allah tahu di antara kalian ada orang yang sakit, tapi juga Allah tahu ada di antara kalian yang pura-pura sakit. Allah pun tahu. Kenapa kata baca Quran? Sakit, Pak. Kenapa? Sakit panu. Enggak ada hubungannya. Tetap kahwa sekalipun. Iya kan? Nah, wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaguna min fadlillah. Adapun yang lain, dia sibuk nyari duit. Yadribuna fil ardi, dia berjalan di muka bumi ini. Ya, disebutkan dalam tafsir itu al-makasib, nyari kasbun, penghasilan, wal matajir, dia sibuk bisnis. Kenapa lawas di toko? Kenapa buka warung mulai pagi, sempat enggak baca Quran? Kada sempat. Sibuk nyari duit. Nah, kata Quran, alima, Allah tahu akan ada orang yang punya alasan seperti ini. Wa akharuna yujahiduna fi sabilillah. Sedangkan orang yang ketiga yang lain, dia berjihad di jalan Allah, dia berjuang. Jadi ada alasan kenapa orang itu kemudian tidak baca Quran, alasannya adalah sakit, nyari duit, atau dia merasa berjuang di jalan Allah. Tapi apa kata Allah? Faqra'u ma tayassara minkum. Baca aja yang gampang. Diulangi itu. Faqra'u ma tayassara minkum. Apa kamu enggak bisa baca yang gampang? Quran sekarang itu ada di HP. Bisa aplikasinya. Kenapa enggak baca? Nah, kan gitu. Ada. Jadi seolah-olah begini kata Allah. Alasanmu kadang-kadang aku terima. Karena yang kuminta itu adalah yang paling gampang. Padahal yang gampang itu banyak menurut kita yang gampang. Jangan pernah absen dari baca Quran karena alasan apapun tidak bisa diterima. Dan memang karena hanya itu kewajiban yang tersisa bagi kita. Nah, adapun alasan kedua, kenapa orang itu jauh dari Quran. Allah sebutkan di dalam surah Fussilat ayat 26. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ. Kala tadi itu masalahnya di internal kita umat Islam sendiri yang banyak alasannya. Alasannya, Pak. Coba ini saya lanjut sedikit. Istiqomahnya dalam sehari 70 sekali kan. Padahal hadis Abu Hurairah kita berdoa salihin bab taubat. Itu ada pernyataan Nabi, wallahi inni la astaghfirullah fil yaum akthar min 70 mar. Demi Allah kata Nabi, aku ini mohon ampun dan beristighfar dalam sehari lebih daripada 70 kali. Dalam satu riwayat 100 kali. Enggak apa istighfar lisan, astaghfirullah, astaghfirullah. Pertanyaannya begini, apa salah Nabi kita? Kedada salahnya. Nabi maksum. Nabi enggak ada salahnya. Tapi istighfar minta ampun pada Allah dalam sehari 70 sampai 100. Pertanyaannya, kita ini maksum tidak, Bu? Banyak salah atau tidak? Berapa istighfar kita dalam sehari? Nah, sama tadi. Kita beralasan sibuk. Tidak ada waktu. Tidak ada waktu untuk baca Quran sekalipun disuruh yang gampang-gampang. Sama seperti istighfar. Tidak ada waktu. Pertanyaannya adalah, kalau memang kita sibuk tidak ada waktu, apakah kita sesibuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nabi itu imam salat rawatib di Madinah tidak pernah ketinggalan. Imamul muslimin. Tapi apakah Nabi cuma imam salat rawatib? Tidak, dia imamul muslimin, dia presidennya.
dia hakimnya, dia memutuskan perkara, dia dai-nya, dia gurunya, dia jaksanya. Seluruh kebaikan yang ada di dunia itu pasti dilakukan oleh Nabi. Panglima perangnya ya. Istri Nabi berapa, Bu? Lebih dari satu kan? Artinya begini, ngurus istrinya yang banyak. Ngurus masyarakat. Iya kan? Kadang perang berangkat, imam tidak pernah ketinggalan. Tapi di setengah kesibukan itu, apa kata Nabi? Demi Allah, saya tidak pernah absen beristighfar dalam sehari lebih daripada 70 kali. Bini kita masih satu, Pak. Lalu kita merasa sok sibuk. Emang berapa nah, jadi sekali lagi, ya jangan-jangan kita ini memang tidak pandai mengelola waktu saja, gitu ya. Tidak pandai mengelola waktu saja, sehingga kemudian merasa kita ini adalah manusia yang super sibuk. Nah, yang kedua tadi adalah orang lain yang membuat kita itu malas, yaitu orang-orang kafir disebutkan. Dulu, ya, para pembesar musyrik yang ada di Mekah itu saling berwasiat sama mereka. Jangan dengar Quran, jangan dengar Quran, jangan. Bahaya dengar Quran itu, orang bisa terpengaruh. Dan memang betul, Pak. Sekarang ada penelitian, ya, ada reality show namanya. Ada anak muda yang jalan-jalan di Eropa. Lalu tanya, secara acak, ketemu orang, misalkan beginian nih, Mbak, Anda pernah dengar Quran sebelumnya tidak? Enggak, belum pernah dengar sama sekali. Mau saya dengarkan Quran? Mau. Baca, Pak, ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Sampai selesai. Bisa nangis perempuannya itu. Non-muslim, tidak dengar. Apa yang kamu dengar? Ini kata-kata yang membuat saya terharu hari ini. Nanti dilihat di Google, Pak, di YouTube. Itu banyak, reality show, langsung praktek dia. Pengaruh Quran itu luar biasa. Termasuk pada orang yang tidak paham sekalipun. Bisa nangis dia, bisa terpengaruh. Walaupun dia tidak paham, ada apa ya? Saya merasa hati saya kok tenang. Tapi saya nggak tahu gimana harus bicara, kata dia. Karena efeknya yang luar biasa itulah dulu orang kafir mengatakan la tasma'u li hadzal Qur'an. Jauhkan umat Islam dari Qur'an ini. Siapa yang mengatakan? Qalal ladzina kafaru, orang kafir yang bilang itu. Apakah cukup sampai di situ? Tidak. Wal ghaw fihi, bikin lagau-lagau, bikin ingat-ingat, bikin yupi, bikin konser musik, bikin dangdutan, bikin PlayStation, begitu banyak yang membuat orang kemudian lalai dan lupa. Sama Islam, coba. Gelas Quran itu yang terangkan. Jadi kita ini kenapa kemudian jauh dari Quran itu, di samping kita punya persoalan banyak alasan tadi, karena ada settingan orang luar yang kemudian membuat sedemikian luar biasanya kegiatan yang kemudian membuat kita akhirnya terhindar dan jauh dari Quran. Nah, mudah-mudahan peringatan nuzulul Quran seperti ini memang perlu kita hidupkan untuk mengingatkan kita kembali akan tugas dan kewajiban kita yang sangat amat luar biasa. Quran itu nanti membela kita apa pada hari kiamat. Iqra'ul Quran, kata Nabi, baca Quran itu. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashab. Dia datang pada hari kiamat membawa syafaat kepada ashab. Kepada sahabat Quran, tidak cukup hanya sekedar kadang baca, kadang tidak. Syafaat itu diberikan lewat Quran tadi li ashabihi, bagi sahabatnya, yaitu sahabat-sahabat Quran. Maka jadikanlah diri kita sahabat-sahabat Quran. Cita-citakanlah di dalam diri keluarga kita ada para penghafal Quran, hafid Quran. Pada
Kehani. Ada majelis taklim yang membuka tentang Quran di sana, dibantu itu. Pahala Bapak mengalir, seandainya Bapak tidak ada anak, tidak ada turunan. Tapi dibantu ustadznya, dibantu gurunya. Ya, memprihatinkan Pak, gaji guru menghafal Quran itu. Ya kan? Sudah terlambat digaji, ya, ibu-ibunya bilang mahal bayarannya, padahal dialah yang akan mengantarkan anak kita masuk surga. Iya kan? Dia yang mengantarkan kita. Ibu sekali parkir berapa bayarin ibu? 2.000 kan gitu. Kalau berkamih berapa bu? Di WC umum. Sama kan gitu. 2.000. Sekali mampir, dua kali mampir di toko 2.000. Berarti 6.000 kan? Gaji guru itu berat kita bayar untuk anak kita. Kan begitu caranya. Ya, cara ngitungnya. Ini kita tidak buat parkir motor, buat parkir sepeda, tapi kita ini memarkir anak-anak kita termasuk ahli surga nantinya. Nah, itu caranya. Ya, mudah-mudahan sekali lagi ya, kita sangat berharap kita bisa menjadi ahli Quran itu. Nah, saya hanya ada sedikit cerita pribadi ya, karena Quran ini. Saya beasiswa di jam ya, sekolah dibayar sampai tamat fakultas kedokteran UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Ya, salah satunya kena hafal Quran. Ya, kemudian anak saya ikut lomba MTQ ya, di waktu itu di Murung Raya juara 1, dapat hadiah umroh dari gubernur. Coba, itu kan fadilah Quran kan. Jadi jangan dikira bahwa urusan dunia juga kita tidak dapat dengan ahlul Quran. Enggak, dengan kita saya nyebarkan anak fakultas kedokteran, tapi Allah ngasih jalannya lewat anak kita yang hafal Quran. Ya, satu anak itu anggarannya berapa? 1 miliar mungkin ada. Karena sudah dibayar sampai selesai kontraknya 4 tahun. Zamannya wali kota kita Pariban. Tapi sampaikan semoga bermanfaat. Wallahu ta'ala alam sawab. Aku luka wihada astagfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ini ketik.